شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, termasuk karunia Allah yang sangat besar adalah kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, tema kita sangat masyhur di setiap bulan Ramadan, yaitu amalan-amalan bulan Ramadan. Karena itu maka yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita menghayati atau menjiwai amalan bulan Ramadan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi tidak pada amalan-amalannya, tapi bagaimana kita betul-betul bisa mendalam sesuai dengan petunjuk. Saya awali dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sangat masyhur, bahwa Rasulullah sallam bersabda, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman. Puasa atas dasar iman itu seperti apa? Kalau orang itu berpuasa alasannya adalah kenapa? Karena saya orang Islam, bulan Ramadan wajib puasa. Sesungguhnya itu puasa atas dasar iman. Meskipun kalimatnya beda-beda. Kenapa Anda puasa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kutiba 'alaikumus shiyam," diwajibkan atas kalian puasa. Sesungguhnya itu puasa atas dasar iman. Karena itu hampir semua umat Islam yang puasa di bulan Ramadan pasti atas dasar iman. Apa ada yang memahamkan puasa tidak atas dasar iman? Banyak terjadi di luar Ramadan. Contoh, apabila ada orang yang beralih usaha, apalagi sebelumnya berbagai macam usaha yang dilakukan itu gagal, terus ini adalah usaha yang paling besar dan sudah tumpuan terakhir, lalu dia puasa Dawud, sehari puasa, sehari enggak, atau puasa Senin Kemis. Kenapa dulu enggak biasa kok sekarang puasa Dawud? Dengan harapan agar Allah memberikan keberhasilan usahanya. Jadi puasa yang ia lakukan, sehari puasa, sehari enggak, apa yang diinginkan dari puasa ini? Yang diinginkan adalah agar Allah, ini Allah yang diharapkan, dan mohon kepada Allah itu diperintah. Tapi ini
berpuasa dengan harapan agar Allah memberikan keberhasilan usahanya. Contoh yang semisal, kalau ada ibu yang puasa Senin, Kamis, kenapa? Supaya anaknya diterima pegawai negeri, atau supaya anaknya masuk kuliah, atau yang semisal. Sesungguhnya itu bukan puasa atas dasar iman. Bukan puasa atas dasar iman. Itu bukan syirik, karena mohonnya kepada Allah. Tapi itu bukan puasa atas dasar iman. Apa itu benar? Oh, itu ancamannya sangat keras. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Siapa yang amal solehnya mengharapkan dunia dan perhiasannya, akan kami beri apa yang menjadi haknya di dunia ini, dan tidak kami kurangi sedikit pun. Mereka itu di akhirat tidak dapat apapun kecuali neraka. Tidak dapat apapun. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka di akhirat tidak dapat apapun kecuali neraka. Apa karena membunuh? Apa karena merampok? Apa karena berzina? Tidak. Amal soleh tujuannya adalah untuk mendapatkan dunia. Ulaika laisa lahum fil akhirati illa nar. Itu puasa yang bukan atas dasar iman. Ini puasa atas dasar iman. Tapi hadis kita tadi bukan bab itu. Man soma ramadhana imanan, yang kedua, wahtisaban, dan penuh harap tentu kepada Allah. Ini yang kedua. Kenapa? Kalau puasa atas dasar iman dan penuh harap, puasanya diterima? Enggak. Enggak itu babnya. Tapi diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bukan bab puasanya diterima, tapi diampuni dosa-dosanya yang lalu. Siapa yang sarjana punya pengalaman setahun masuk pegawai negeri? Ah, saya sarjana tapi belum punya pengalaman. Boleh masuk? Janji boleh masuk tadi, boleh masuk apa enggak? Enggak boleh. Kenapa? Syaratnya enggak terpenuhi. Lah, apa kita 30 tahun setiap Ramadan puasa, 40 tahun setiap Ramadan puasa, apa betul kita penuh harap kepada Allah? Kalau enggak, maka belum mendapatkan janji diampuni dosa-dosanya yang lalu. Bagaimana puasa penuh harap kepada Allah? Setiap ingat puasa harus berupaya muncul harapan kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah puasa ini pelebur dosa. Enggak biasa bangun pagi. Ini dibangunkan pagi untuk makan. Makan jam 3, jam setengah 4. Enggak waktunya makan. Tapi karena ini puasa, akhirnya ingat makan jam segini karena mau puasa. Ya Allah, jadikanlah puasa ini syafaat yang menyelamatkan nanti di hari kiamat. Karena itu petunjuk Rasulullah. Al-Qur'an wasyamu yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Apa betul kita tatkala ingat puasa kita berharap kepada Allah? Kalau biasanya mau berangkat kerja atau aktivitas pagi minum teh panas atau kopi panas, wah ini mau berangkat tidak ada lagi kopi pagi karena puasa. Apa tatkala ingat puasa itu muncul harapan kepada Allah? Ya Allah, jadikanlah puasa ini benteng dari api neraka karena petunjuk Rasulmu seperti itu. Apa muncul harapan seperti itu? Apa muncul? Kalau enggak, maka Anda puasa ini berharap apa? Ternyata tidak termasuk golongan orang yang penuh harap kepada Allah karena puasanya. Lah kalau begitu, berarti belum mendapatkan janji dari Allah. Nah, belum mendapatkan. Kalau sesuai dengan apa yang Allah janjikan, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Karena itu faedah yang kita ambil adalah waktu sahur kita ingat puasa, waktu pagi, waktu siang, waktu berbuka, waktu kapan?
kapanpun kita ingat, hendaknya kita munculkan di dalam hati kita, ya Allah, jadikanlah puasa ini yang menghantarkan masuk ke surga melalui pintu yang khusus Ar-Rayyan, dan langsung mendapatkan balasan ini tanpa perantara, tapi langsung darimu, ya Allah. Nah, harapan-harapan yang diajarkan oleh mubalig dari hadis Rasulullah itu hendaknya banyak kita munculkan. Dengan begitu, kita masuk golongan orang yang puasa atas dasar iman dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini berarti hadis qudsi. Juga hadis ini di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan juga sahabat Abu Hurairah yang meriwayatkan bahwa Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu al hasanatu bi ashri amthaliha ila sab'ini dhifin. Semua amal anak Adam itu untuk dirinya, setiap kebaikan akan dibalas 10 sampai 700, illa siyama fa innahu li, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku. Hadis ini masih ada kelanjutannya, tapi yang kita ambil faedahnya satu saja. Ulama memberikan penjelasan hadis ini dan faedahnya banyak, tapi kita ambil satu saja untuk bekal kita. Apa itu? Illa siyama fa innahu li. Allah berfirman, kecuali amalan Adam yang berupa puasa, sesungguhnya itu untukku. Puasa itu untuk Allah. Itu maknanya. Yang kita inginkan supaya kita betul-betul meresapi makna ini, bahwa kita puasa ini untuk Allah. Puasa itu apa? Haus, tidak makan. Ibadah berupa haus, tidak minum. Lapar, tidak makan. Tidak berhubungan suami istri. Mulai subuh sampai maghrib. Itulah puasa. Puasa ini untuk Allah. Harus kita upayakan setiap mengingatkan diri kita puasa, bahwa puasa kita ini adalah untuk Allah. Kenapa harus muncul seperti ini? Orang yang sudah taklim seperti kita, orang yang senang menghadiri taklim seperti kita ini, insya Allah kalau kita ingat itu, akan kita isi dengan kebaikan. Enggak sekedar gitu kalimatnya. Diri kita ini seperti didorong untuk melakukan kebaikan. Kalau kita ingat, kita ini puasa untuk Allah. Waktu santai-santai, duduk-duduk santai, tidak punya wudhu, ambil air wudhu, baca Quran. Kenapa terdorong begitu? Karena kita ini puasa untuk Allah. Kita isi apa? Liburan yang biasanya tidak libur. Pagi habis sholat subuh tidur, jam 7 bangun tidur lagi, jam 10 lalu muncul. Puasa kita ini untuk Allah. Akhirnya, ya Allah, kita peruntukkan untuk Allah, terus kita tidur saja. Akhirnya menyesal dan langsung terperanjat, insya Allah, untuk misalnya ambil air wudhu, baca Quran, atau sholat duha, atau itu seperti ada yang dorong. Kalau orang itu tidak ingat puasa ini untuk Allah, siang panas cuacanya, apalagi kerjaannya di luar, tenggorokannya terasa lengket, ya Allah hausnya, ya Allah panasnya. Itu kalau saya memahami adalah, masya Allah, nikmat yang Allah berikan tidak terhitung jumlahnya. Kamu diperintah sedikit saja mengadunya, masya Allah. Nah ini kenapa kita menjadi orang yang seperti itu? Karena tidak ingat bahwa puasa ini untuk Allah. Lah, tapi kalau ingat puasa itu untuk Allah, maka puasa ini adalah untuk Allah. Panas, haus, tidak minum, inilah puasa. Dan inilah yang untuk Allah. Lalu muncul, sendiri akan muncul harapan, ya Allah, jadikanlah puasa ini benteng dari api neraka. Kayak itu. Ada kasus yang sangat mendalam, pelajaran yang diambil dari kasus itu. Ada seorang yang berdoa meneteskan air mata. Ini cukup lama. Ada temannya yang tahu, wah rupanya dia sambil sedang khusyuk berdoa. Setelah selesai kemudian mulai biasa keadaannya,
ditanya, bagaimana supaya kalau saya berdoa itu bisa khusyuk, bisa ikhlas, bisa itu. Nangis lagi, ditanya kayak gitu. Nangis. Nah, setelah reda, kemudian mengatakan, sesungguhnya kiat kita ini puasa untuk Allah. Tapi kita isi dengan yang sia-sia, atau tidak diisi apa-apa, apalagi diisi dengan yang dosa. Apa mungkin kita bisa menyerahkan, ya Allah ini puasa untukmu, tapi isinya adalah yang dimurkai oleh Allah. Apalagi Rasulullah SAW memberikan petunjuk yang tidak bisa meninggalkan ucapan dosa, yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa. Allah tidak butuh puasanya meninggalkan makan dan minum. Itu mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang diinginkan di sini, bagaimana kita betul-betul bisa berpuasa ini diisi dengan kebaikan dan jangan sampai sia-sia, apalagi diisi dengan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini untuk Allah. Dua yang hendaknya kita ingat-ingat, kita puasa untuk Allah, dan yang pertama tadi, kita hendaknya penuh harap, selalu berharap kepada Allah SWT setiap kita ingat puasa. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, ma'asyiral muslimin, di dalam bulan Ramadan ini segala kebaikan dimudahkan. Dan salah satu kebaikan yang sungguh luar biasa adalah membaca Quran. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Hadisnya juga sahih. Yang membaca Quran, satu huruf akan diberi pahala satu amal kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan akan dilipatkan 10. Satu muka dibaca oleh imam tadi itu, satu muka ndak sampai 2 menit. Katakanlah kalau kita bacanya lebih pelan, 3 menit selesai. Satu muka itu kurang lebih, rata-rata kurang lebih 600 huruf. 3 menit, 600 huruf. Mendapatkan pahala dari Allah, 600 amal kebaikan, dilipatkan 10. Sungguh, umat ini akan menyesal nanti di hari kiamat apabila tidak banyak membaca Al-Quran. Nah, karena itu maka termasuk yang hendaknya kita tingkatkan adalah membaca Quran. Harus punya prinsip. Kalau biasanya belum pernah khatam, saya harus berusaha khatam. Bagaimana bisa khatam? Bacaannya pelan. Diupayakan bisa, kalau disusun 5 kali sehari semalam baca, 5 kali 10-15 menit selesai. Yang penting bisa 5 kali sehari. Satu kali dapat 2 lembar. 2 lembar saja. 5 kali 10 lembar itu 1 juz. Nanti khatam. Ya sudah agak lancar, biasanya khatam. Harus muncul di dalam hati, saya bulan ini, saya Ramadan tahun ini, harus lebih dari yang lalu. Dan yang terakhir, karena memang waktunya sangat pendek, ya, ada amalan yang tidak ada duanya, yaitu ibadah di tanah suci. Dan kalau ibadah di tanah suci, sudah otomatis akan berangkat dengan umroh. Dan itu perintah Rasulullah, apabila datang bulan Ramadan, maka umrohlah. Karena sungguh umroh di bulan Ramadan itu beberapa hadisnya, salah satunya mewakili haji bersamaku, mewakili ta'dilu hajjatama'i, hajjatanma'i, itu akan senilai, dan di hadis yang lain akan itu mewakili haji bersamaku. Nah, ini harus diupayakan. Yang sudah kerja, berusaha. Yang sudah pernah, harus berusaha sesering mungkin. Sesering mungkin khususnya di bulan Ramadan. Maksudnya sesering mungkin, kalau bisa setiap tahun. Gak bisa setiap tahun, ya gitu. Sesungguhnya Rasulullah SAW umroh itu 4 kali. Padahal Rasulullah di Madinah itu sangat sibuk, dan di Madinah hanya 10 tahun, tapi umroh 4 kali. Gitu. Jadi karena itu, kalau bisa, ada sahabat yang lebih daripada itu, daripada 4 kali. Karena itu kalau bisa berusaha. Kenapa begitu?
satu hadis saja untuk mengakhiri ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadha afdhulu min alfi salatin mimma siwahu illa fil masjidil haram." Sekali salat di masjid saya ini, di Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 kali salat di luar kecuali di Masjidil Haram. Dan hadisnya terpisah, dan sekali salat di Masjidil Haram sama dengan atau lebih baik daripada 100 kali sholat di masjid saya ini, di Masjid Nabawi. Berarti sekali sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100 ribu kali sholat di luar. Kalau kita bahasanya kita rubah, sehari sholat di Masjidil Haram, sehari itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sehari sholat di Masjidil Haram itu sama dengan atau lebih baik dari 100 ribu hari sholat di Indonesia. Kita orang Indonesia lah, 100 ribu hari itu berapa tahun? 273 tahun, masih ada komanya, komanya lebih dari setengah. Nah, sehari dilipatkan lebih dari 273 tahun. Kalau kita 4 hari, berarti kita sudah mengumpulkan pahala lebih dari 1000 tahun. Mengumpulkan pahala sholat senilai lebih dari 1000 tahun sholat di Indonesia ini. Kalau begitu, sungguh sangat rugi orang yang tidak muncul hatinya untuk pergi ke sana. Karena itu kita hendaknya di bulan Ramadan seperti ini banyak berdoa, dan mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita. Dan mudah-mudahan semua amal kita yang baik, semua amal kita yang soleh diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kesalahan dan kekurangan kita, sengaja maupun tidak kita sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaba ya Ramadan, marhaba ya Ramadan, marhaba ya Ramadan, marhaba ya Ramadan.